Oke, mari singgah air sirap viral ni. Ha, sedap. Lamanya tak datang bersama malam ni. Banyaknya makanan tapi rasa macam aduh, dahaga pula. Bang, apa khabar bang? Alhamdulillah sihat. Abang ni jual air ke kerja? Kerja macam kerja hebat je ni. Kita jual air tapi pakaian hebat. Pakaian hebat bang. Saya nak air sirap bang. Betul air sirap. Okay, saya ni nak air sirap ni bagi saya 1 2 3 2. Nak 2. Okay, 2 air sirap. Okey. 2 air sirap. Dahaga ni bang. Alright. Bang, tapi itu air apa bang? Saya nak air sirap yang warna merah tu. Ini sebelum air sirap, kita kena masukkan air gula dulu. Air gula? Ha, tapi mana gula tak nampak pun. Gula dia? Ha. Nak tahu? Nak tahu cikgu. Tunggu. Mana air gula kita? Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda semua yang sedang menyaksikan Teroka di Didik TV bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Dah pergi puasa malam ke belum? Malam kejap lagi lah. Tetapi hari ini, hari bulan 9 2021, kita akan bersama-sama meneroka satu mata pelajaran yang menarik, iaitu mengenai sains. Jadi siapakah penjual air tadi? Jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Selamat pagi cikgu, selamat datang. Okay, selamat pagi Irfan. Inilah cikgu kita. Bukan cikgu sahaja tetapi beliau juga merupakan penjual air yang ternama. Cikgu, sila kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah. Baik, silakan. Terima kasih Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama cikgu Muhammad Syukri bin Supaat. Mengajar di SK Bandar Baru Sri Damansara 2, Selangor Darul Ihsan, dan alhamdulillah ini merupakan tahun ke-6 cikgu berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Kita cikgu ada pengalaman mengajar sebanyak 6 tahun. 6 tahun pengalaman, sungguh banyak. Tapi sebelum cikgu, saya ingatkan kepada anda semua dan cikgu sendiri dan saya juga untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa apa cikgu? Kita jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Macam kita. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan gunakan je pemasmi kuman sekiranya tiada bekalan air. Di sini cikgu, kita sediakan je pemasmi kuman untuk cikgu. Sila gunakan terlebih dahulu. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Dan saya sekarang akan gunakan juga. Dan apabila kita dah selesa, barulah kita boleh mulakan penerokaan kita hari ini. Wangi bau dia. Wangi kan cikgu? Itulah tanda-tanda kita terbebas dari jangkitan COVID-19. Dan untuk hari ini, bukan kita berdua sahaja. Ya, kerana betul, kita ada anak-anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Kalau begitu, jom kita dapatkan mereka. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, itu dia comel-comelnya anak murid cikgu. Comel-comel dah cantik-cantik semuanya. Jadi bolehkah kita nak orang kata nak memperkenalkan betul anak murid kita? Baik, kalau macam tu cikgu, kita mulakan dengan adik dari sekolah Sri Hirok Klang Selangor. Dipersilakan adik Nur Dia Khalilah. Dipersilakan. Silakan adik Dia. Assalamualaikum cikgu Syuki dan abang Irfan. Assalam. Hai. Nama saya Nudia Kalila binti Muhammad Kalimi. Boleh panggil saya Dia. Hai Dia, selamat berkenalan. Saya Islam Hirok Kelang. Baik, okey. Ini adik kita yang pertama, adik Nudia Kalila. Ya, Dia Kalila. Dan yang kedua, kita ada adik kita yang datangnya dari Ganu kita. Okay. Terengganu. Dari SK Kuala Berang Terengganu, kita silakan adik Emir Ryan Ahmad Faizal. Sedap nanya. Silakan. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu Syuki dan Abang Irfan. Hai. Hai. Emir Ryan bin Ahmad Faizal. Boleh panggil saya Emir. Okey, Emir. Dan Kuala Berang, Terengganu. Baik, selamat berkenalan Emir. Kacak orangnya cikgu. Kacak. Dia ada letak satu post dekat situ. Post macam tu. Baik, itu yang kedua. Betul. Yang ketiga, kita ada adik dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Damansara 2. Itu anak murid cikgu sendiri. Ya. Jadi kita persilakan adik Faiz Wasim Muhammad Wahid. Dipersilakan. Assalamualaikum cikgu Syuki dan Kak. Dan Abang Irfan, hai. Nama saya Faiz Wahid dari SK Bandar Baru Sri Damansara 2. Baik, selamat berkenalan. Ini anak murid cikgu, Ya, betul. Okey, nama cikgu mengajar secara teruslah dengan secara dia. Terus pada di sini, di studio kita di ini. Di studio hari ini. Baik.
Itu yang ketiga. Kita ada lagi tiga orang, lagi cikgu. Tiga orang. Yang keempat, kita nak berkenalan dengan adik kita dari Sekolah Kebangsaan TUDM Subang, Shah Alam Selangor. Dipersilakan adik Ahmad Haris Zafran Ahmad Ridwan. Dipersilakan. Assalamualaikum Cikgu Syukri dan Abang Ifan. Hai. Hello. Nama saya Ahmad Haris Zafran bin Ahmad Ridwan. Boleh panggil saya Zafran. Hai Zafran. Saya daripada Sekolah Kebangsaan TUDM Subang Shah Alam. Okey, salam berkenalan. Adik Haris Zafran yang kelima. Kita ada adik kita dari Sekolah Kebangsaan Taman Melawati 2, Kuala Lumpur. Dipersilakan adik Nick Ilan Hayan Nick Ahmad Nazri. Dipersilakan. Assalamualaikum Cikgu Syukri dan Abang Ifan. Hai. Hello. Nama saya Nick Ilan Hayan bin Nick Ahmad Nazri. Boleh panggil Ilan dari Sekolah Kebangsaan Taman Melawati 2. Baik, selamat berkenalan adik Nick Ilan Hayan. Sedap namanya, macam Arab-Arab sikit. Macam Arab. Arab sikit. Dan yang terakhir kita ada dari SK Clifford, Kuala Lipis. Oh, Pahang. Pahang. Dari Pahang. Kita persilakan adik Nick Istishad Amani Nick Sahrul Liza. Dipersilakan. Assalamualaikum Cikgu Syukri dan Abang Ifan. Hai. Nama saya Amani binti Nusul Liza. Boleh panggil saya Tishad. Oh, saya dari Kebangsaan Clifford, Kuala Lipis, Pahang. Hai Istisat, selamat berkenalan. Okey, baik. Itu dia keenam-enam anak murid cikgu. Jadi sekarang ni, apakah objektif penerokaan kita hari ini cikgu? Okey, baik. Jadi objektif penerokaan kita adalah berkenaan tentang bahan larut dan bahan tak boleh larut. Okay. Dan kita nak tengok juga apa faktor-faktor yang menyebabkan bahan itu dia senang melarut ataupun mudah melarut dan dia lambat melarut. Yang itu kita akan teroka bersama dengan anak didik kita yang berada dalam talian sebentar lagi Irfan. Jadi anak-anak sekalian, dah bersedia ke hari ini nak meneroka bersama dengan Cikgu Syukri dan Abang Irfan? Dah bersedia ke belum? Kami dah bersedia. Ya, itu semangat yang kita nak, cikgu. Sangat baik. Yes. Baik, cikgu. Sebelum kita teruskan, Ifat ada satu soalan untuk cikgu. Tadi kan kita ada gimmick mengenai cikgu jual ada air gula, kan? Jadi, cikgu, mengapakah cikgu masukkan air gula ke dalam gelas plastik? Kenapa tak letak gula pasir secara terus? Sebabnya, kalau kita letak gula pasir secara terus, nanti air yang Ifa minum akan lambat untuk manis. Lambat untuk manis? Jadi kalau kita guna air gula, dia akan lagi cepat untuk manis. Tapi nak tahu kenapa lambat dan cepat tu, kita akan bersama dengan anak murid kita sebentar lagi untuk meneroka dalam topik bahan boleh larut, Irfan. Kalau begitu, cikgu, kita berehat seketika kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, Laut Mati di Jordan mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi, iaitu 34% garam berbanding air laut di tempat lain, iaitu hanya 3.5% garam. Kembali bersama saya Irfan dan juga Cikgu Syukri di Teroka Didik TV KPM. Tadi kita dah ceritakan kepada anda, hari ini kita akan belajar mengenai bahan boleh larut. Jadi cikgu, kita nak teruskan dengan segmen yang kedua. Dipersilakan. Terima kasih Irfan. Okey, baik. Tadi kita dah melihat pengalaman Cikgu Syukri dan juga Abang Irfan berkenaan tentang larut tak larut, berkenaan tentang air gula dan juga gula pasir ini, kan? Betul. Jadi kita nak dengar juga pengalaman yang berada bersama dengan anak murid kita di rumah. Jadi siapa yang dalam talian sekarang ini nak cuba kongsikan pengalaman? Sila angkat tangan. Sila angkat tangan. Saya pun nak mulakan dulu. Okey, baik. Kita persilakan adik T-shirt. Silakan T-shirt. Dipersilakan. Cikgu, saya suka minum air berkarbonat. Terdapat pelbagai perisa. Ada Coca-Cola, strawberry dan anggur. Sedap sangat, cikgu. Manis. Tapi, cikgu, mana gulanya? Saya tak nampak pun. Mana gulanya? Tadi kata air tu mana sedap tapi gulanya kat mana? Tak nampak. Macam Irfan lah tadi. Tak nampak pun air gula tu mana gulanya? Okey, kita dengar dulu satu lagi pengalaman daripada anak murid kita sebelum kita dengar jawapan-jawapan yang cukup bernas pada hari ini. Baik, jadi siapa yang nak kongsikan, nak share dengan Cikgu Syukri dan Abang Irfan berkenaan tentang pengalaman dia yang kedua? Sila angkat tangan. Sila angkat tangan. Yang kedua siapa? Okey, kita persilakan adik Dia Khalila. Dia Khalila, dipersilakan.
Cikgu, 2 minggu lepas saya mengalami demam dan ibu saya menyediakan bubur untuk saya makan supaya saya kekal bertenaga. Rasanya sangat sedap. Ada ikan bilis, irisan ayam dan sayur. Tapi saya tak nampak garam walaupun rasa bubur tu masin. Pelik kan cikgu? Haa lah, pelik. Mana garamnya pergi? Tadi manis tak nampak gula. Tak nampak gula. Rasa masin tak nampak garam. Ish, macam mana? Tapi terima kasih ibu kerana menyiapkan bubur yang sedap untuk anaknya yang demam. Terima kasih banyak-banyak. Okey, okay. Jadi siapa yang dalam talian ini boleh nak cuba untuk menerangkan kepada kami berdua dan juga rakan-rakan yang berada di rumah tentang kenapa tak nampak garam dan gula tu walaupun rasa manis dan juga masin. Sila angkat tangan. Siapa nak terangkan? Okey, kita mempersilakan adik Zafran. Silakan. Silakan adik Zafran. Sebenarnya kawan-kawan, gula dan garam telah melarut di dalam air berkarbonat dan bubur tersebut. Oleh sebab itu, kita tak nampak garam dan gula itu. Okey. Apa? Melarut? Naila tanya, apa? Melarut? Dia pun macam terpinga-pinga macam, apa dia melarut tu? Okey, kenapa boleh melarut macam tu garam dan gula ni? Kenapa boleh melarut tu? Sebab dia ada faktor-faktor tertentu yang akan ditunjukkan oleh anak-anak murid kita yang berada dalam talian sebentar sahaja lagi. Jadi, siapa yang nak cuba tunjukkan pengalaman dia secara demonstrasi, tunjuk cara berkenaan tentang bahan larut dan juga bahan tak boleh larut? Sila angkat tangan, silakan. Okey, baik. Cikgu nampak di situ yang sedang angkat tangan. Adik Amy Ryan. Adik Amy Ryan. Silakan. Dari Terengganu tadi, cikgu. Betul. Silakan. Demonstrasi. Nampak ibunya ada di sebelah untuk menolong. Cikgu, di tangan saya terdapat garam. Okey. Saya akan masukkan garam ini ke dalam bekas dan mengaduknya. Baik. Maksudnya adik kita akan masukkan garam ke dalam air, cikgu. Betul. Dia ibunya melihat di sebelah itu. Ibunya memerhati dengan teliti, cermat. Dengan tumpahkan, dia kata. Okey, dan kita lihat apa yang berlaku. Apa yang berlaku, Adik Amir? Garam ini dah hilang. Hilang? Tak lagi garam ini. Garam telah melarut ke dalam air, cikgu. Jadi, garam adalah bahan yang boleh larut di dalam air. Irfan. Jadi itulah sebabnya rasa masin, rasa manis tapi tak nampak garam dan gula. Sebab dia dah hilang. Dah hilang, dah larut dalam air lah, cikgu. Cikgu ingat kan main nyorok-nyorok tadi. Takut ada, inilah kita main sembunyi-sembunyi ke apa kan? Rupanya tidak. Kita punya bahan-bahan itu, garam dan gula, boleh larut dalam air. Betul. Tapi Irfan, kalau kita guna beras ni macam mana? Kalau beras, cikgu, mungkin kita boleh nak tengok sedikit demonstrasinya bagaimana. Mungkin kita boleh minta bantuan daripada anak-anak berada dalam talian. Adik Faiz Wasim mungkin boleh tunjukkan dan terangkan kepada kami berdua dan juga rakan-rakan lain yang berada di rumah. Silakan Adik Faiz Wasim. Cikgu, di tangan saya terdapat satu sudu kecil beras. Saya akan masukkan beras ini ke dalam bekas ini dan mengaduknya. Baik. Kita tengok. Okey. Guna beras. Guna beras. Okey. Masukkan ke dalam. Cikgu, beras ini masih ada. Saya dapat lihat butir beras dengan jelas. Beras tidak boleh melarut di dalam air, cikgu. Jadi beras adalah bahan yang tidak boleh melarut di dalam air. Hebatlah adik kita, cikgu. Hebat kan? Maknanya dia tahu perbezaan antara bahan boleh larut dan juga bahan tidak boleh larut. Yes, tepat sekali. Dan sebenarnya bukan sahaja beras dan juga garam yang larut dan tak larut. Sebenarnya ada pelbagai, kalau kita tengok di hadapan kita ni, pelbagai bahan-bahan yang cikgu bawakan yang mungkin boleh anak-anak kita di rumah untuk terangkan satu persatu. Jadi, cikgu mohon untuk siapa yang nak cuba untuk menyerahkan satu persatu. Silakan. Okey, cikgu nampak tu semangat adik Nick Ilan mengangkat tangan. Silakan adik Nick Ilan. Silakan. Cikgu Syukri dan Abang Irfan, selain daripada garam, gula, serbuk kunyit dan tepung akan larut di dalam air. Manakala kacang hijau, manik, biji, jagung adalah antara contoh bahan yang tidak larut di dalam air.
Oh begitu. Maknanya dia telah kena pasti cikgu bahan-bahan yang boleh larut dan juga bahan tidak boleh larut. Maknanya beliau telah pun orang kata dah tahu dah. Okay, yes, kalau dia betul. Tengok kalau jagung tak boleh larut. Ha. Kalau kacang tak boleh larut. Tapi kan tadi adik Lila ada sebut tentang kacang hijau tau. Kacang hijau. Ha, kita pun ada kacang hijau dekat sini. Cikgu nak saya demonstrasikan ke? Apa kata Irfan cuba tunjuk cara? Okey. Okey, cikgu bagi. Okey. Okay, cuba Irfan. Baik. Kita masukkan. Kita masukkan satu, okay, satu sudu. Satu sudu kacang hijau di dalam bekas yang mengenangi air. Okey, masukkan. Okey. Cuba kita aduk-adukkan. Angkat sikit. Angkat sikit. Kita aduk-adukkan. Kita tengok bagaimana. Kita baca. Hilanglah. Tolonglah hilang. Hilang. Tolong. Alamak, tak hilanglah. Tak hilang. Okey, sekali lagi. Hilang. Abrakadabra. Hilang. Tak hilang lah. Tak ada pun cikgu. Tak hilang. Maksudnya betul lah tadi adik ni Ilan kata bahawa kacang hijau ni adalah bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Jadi kalau kita lihat apa yang sebenarnya, okey, yang apa yang Irfan telah buat, anak-anak murid cikgu yang berada dalam talian telah terangkan bahawa kita dapat lihat di sini ada tiga bahan yang kita cuba tadi. Betul. Kita ada garam, kita ada kacang hijau, kita ada beras. Yang mana? Adakah garam masih lagi kelihatan atau tidak? Dia tidak kelihatan. Sebab apa? Sebab bahan itu telah melarut di dalam air. Kemudian kalau kita tengok yang kedua adalah berkenaan tentang kacang hijau. Kalau kita aduk-aduk tadi, Irfan aduk-aduk, maka jelas masih lagi kelihatan butir-butir kacang hijau tadi. Betul. Dan itu menunjukkan bahawa bahan ini tidak boleh melarut di dalam air. Dan yang ketiga, beras seperti mana adik Faiz Wasim telah terangkan dan tunjukkan kepada kita semua bahawa dia masih lagi kelihatan tak hilang. Dan itu menunjukkan bahawa beras adalah bahan yang tidak boleh larut di dalam air, Irfan. Itu dia. Jadi nampak cerdik, nampak pandai, nampak bijak semuanya. Betul. Mereka yang berada dalam talian ni adalah muka anak cik, mana murid cikgu, dan mereka telah menunjukkan bahawa mereka telah pun berjaya mengenal pasti bahan-bahan kita. Okey, baik. Jadi seterusnya, Irfan, kita dah tanya, mereka pun dah tunjukkan cara, mereka dah terangkan. Cikgu nak uji sikitlah. Nak uji sikit siapa yang cikgu nak uji ni? Kita nak uji kepada semua sekali. Cikgu telah sediakan kepada anak murid kita sebenarnya berkenaan tentang satu lembaran kerja padanan bergambar dan juga penyataan. Okey, cuba tunjukkan. Cikgu dah berikan awal kepada anak-anak murid kita. Tunjukkan. Okey, semua dah ada lah cikgu. Dah ada. Okey, jadi bersedia. Sekarang ni kita nak minta anak-anak murid kita dalam masa lebih kurang 20 saat. 20 saat sahaja. Menggunakan pembaris, menggunakan pensil. Gariskan dan padankan dengan gambar dan juga penyataan-penyataan yang tepat untuk kita bincangkan dan cikgu akan analisis sebentar lagi. Jadi, 20 saat. Adakah semua telah bersedia? Jika telah bersedia, 20 saat bermula sekarang. Silakan. 19. 18. 17. Right. 16. 15. 14. Wah, kita nampak. Lihat, dah ada yang dah siap. Dah siap. Lajunya. Dah siap. Dah. Wow. Irfan baru nak tengok gambar ni. Baru nak tengok gambar. Pak Irfan baru nak tengok-tengok. Okey, boleh. Okey, jika telah siap, sila tunjukkan di hadapan kamera masing-masing. Okey, baik. Jadi kita nak dengarlah jawapan daripada salah seorang anak murid kita. Boleh ke, Pak Irfan? Boleh, cikgu. Okey, cikgu nak dengar jawapan daripada adik Dia Khalila. Silakan adik Dia. Adik Dia Khalila. Dipersilakan. Adik Dia, cikgu nak tanya yang pertama tu kan, garam tu kan? Maka kalau dia tu bahan larut ke bahan bukan larut? Bahan yang melarut. Bahan yang melarut dalam air. So betul, betul. Tepat sekali. Satu bintang untuk awak. Okey, yang kedua. Adik Dia, yang kedua pula apa dia? Beras. Beras tu awak padankan dengan apa agak-agak? Bahan yang tidak melarut. Bahan yang tidak melarut. Betul. Dua bintang untuk adik okay, Khalila. Okey, seterusnya kita nak persilakan lagi seorang anak murid cikgu. Mungkin kita boleh dengar daripada adik Zafran. Silakan adik Zafran. Okey, baik. Adik Zafran. Kalau kunyit, macam mana adik Zafran? Bahan boleh larut. Tepat. Satu bintang untuk awak. Dan yang terakhir, kalau kacang hijau, seperti yang Abang Irfan tunjukkan tadi. Bahan tidak boleh larut. Wah, okay. Dua bintang untuk adik kita. Wah, sangat mantap. Siapa yang sama macam jawapan kawan-kawan yang telah sebutkan, sila buat thumbs up dua-dua macam ni. Baik. Sangat mantap. Okey, baik. Jadi itu adalah apa yang mereka telah faham, yang cikgu telah uji, yang mereka pun dapat berjaya semua dengan betul. Dengan betul. Tetapi semua sempurna. Bagaimana pula dengan serbuk? Serbuk
Ha. Jadi mungkin ada anak murid kita seorang yang nak cuba menerangkan kepada kita. Sila angkat tangan siapa nak cuba terangkan. Okey, cikgu dapat lihat adik dia. Angkat tangan. Silakan adik dia. Cikgu Syuki, saya suka tolong ibu masak di dapur. Dan saya tengok dua bahan masakan yang sama, iaitu kunyit. Tapi cikgu, kunyit ini tidak melarut di dalam air. Manakala serbuk kunyit melarut di dalam air. Jadi, saya berpendapat bahawa bahan dalam bentuk serbuk boleh melarut dalam air. Rupanya pendapat yang diberikan oleh adik Kalila kita. Memang rajin tolong mak dia. Betul, ni. Betul, selalu tolong mak kat dapur ni. Sebab dia tahu beza antara kunyit dan juga serbuk kunyit. Serbuk dia kunyit. Tahu pula serbuk kunyit tu boleh melarut. Itulah. Yang kunyit tak boleh melarut. Cikgu pun bau. Betul lah, bau sedap. Bau sedap. Okey, baik. Dan kita minta lagi seorang lagi berkenaan tentang serbuk kopi mungkin. Serbuk kopi. Siapakah orang ini, cikgu? Okey, baik. Silakan kita menjemput kepada adik Amir untuk menerangkan kepada kita. Silakan adik Amir. Silakan adik Amir. Cikgu, saya pun ada pengalaman yang saya sama. Saya pernah membantu ibu membancuh air kopi. Biji kopi tidak boleh larut di dalam air. Tetapi serbuk kopi larut di dalam air. Cikgu Syuki dan Abang Ifan nak tengok tak? Jom Amir tunjukkan. Sila tunjukkan. Abang nak tahu juga nak tengok perbezaan bagaimana kan? Tengok. Okay. Dia masukkan apa tu? Serbuk kopi. Serbuk kopi. Kemudian apa dia buat? Okey. Aduk-adukkan terlebih dahulu. Aduk-adukkan apa yang terjadi pada air yang jernih tadi? Cuba angkat sikit adik Amir. Bertukar warna. Bertukar warna. Menjadi air kopi. Air kopi dah kita nampak. Adik Amir, ada tak serbuk kat situ? Kena tak ada dah? Tak ada. Tak ada dah. Maksudnya dah hilang lah. Maksudnya serbuk kopi itu telah melarut dalam air seperti mana yang adik Amir telah nyatakan sebentar tadi, Abang Ifan. Setuju, cikgu. Kalau kita letakkan biji kopi, tak larut. Tak larut. Tapi kalau serbuk kopi akan larut dalam air. Ya, tepat sekali. Okey, cikgu. Ada lagi tak adik kita yang akan terangkan mengenai demonstrasi? Untuk segmennya, cakap ini dulu. Kita akan sambung kejap lagi. Baik, cikgu. Terima kasih adik-adik kita yang telah berjaya menjawab soalan dengan baik. Dan bagi saya, cikgu, mereka ni anak yang soleh dan solehah. Sebab apa? Selalu tolong ibu dekat dapur. Betul. Besar pahala mereka. Okay, cikgu, sebelum kita berehat, Ifan nak tanya satu soalan untuk cikgu. Ya, betul. Silakan. Okay. Adakah kacang hijau ni, cikgu, akan melarut jika kita masak bubur kacang dalam tempoh masa yang sangat lama? Okey, baik. Kalau kita tengok tadi, apa yang Abang Irfan dia aduk-aduk-aduk, tak larut. Tapi kalau kita berikan suhu yang panas, suhu yang tinggi kan, kemudian masa yang lama, adakah dia akan melarut? Jadi jawapannya tidak akan melarut. Tidak. Walaupun kacang hijau itu akan menjadi lembut, kembang dan sebagainya macam kita masak bubur kan, tetapi kita masih lagi dapat melihat bubur kacang tu, kacang-kacang hijau tu masih lagi jelas kelihatan walaupun dah hancur. Walaupun dah hancur. Tapi masih lagi nampak kacang hijaunya. Maknanya hipotesisnya terima di mana kacang hijau tidak akan boleh larut dalam air. Betul, tepat sekali. Baik, cikgu, sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Kita betul, kembali silakan. Selepas ini di Teroka di Dek TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, beberapa vitamin yang terdapat di pasaran boleh larut di dalam air bagi memudahkan pengambilannya pada setiap hari. Baiklah, bertemu kembali kita di Teroka Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat tadi, cikgu, cikgu telah bisikkan kepada saya, adik-adik kita sekarang ni akan menjadi penyiasat terkemuka. Dan kita ada pertandingan sebenarnya. Pertandingan pula dah. Di antara cikgu Syukri dan anak-anak murid yang berada dalam talian. Ifan akan jadi pengadil. Baik, saya menjadi pengadil. Baik, jadi untuk seterusnya, Abang Ifan. Ya, saya, cikgu. Kita juga anak-anak yang berada di rumah. Kita akan melihat bagaimanakah kita nak tengok kelarutan gula
kita nak bercerita tentang gula pada hari ini di dalam air mengikut kepada faktor-faktor yang tertentu. Baik. Jadi, yang pertama sekali adalah berkenaan kita nak menyiasat. Sebenarnya tentang apa? Menyiasat kelarutan gula dalam air panas dan juga air sejuk. Dan ini adalah langkah-langkah kalau kita laksanakan di dalam bilik sains dan yang mana cikgu akan tunjukkan secara ringkas berkenaan tentang langkah-langkah tersebut sebentar lagi. Antaranya tuang 200 ml air sejuk dan air panas, tapi anak murid yang menggunakan di rumah mungkin tidak ada radar-radar, jadi mereka menggunakan apa yang berada di persekitaran mereka. Dan setuju. Untuk yang itu, cikgu yang pertama ini cikgu akan bertanding dengan adik T-shirt. Adik T-shirt tapi sebelum pertama. Itu kita nak minta lah, nak tanya kepada anak-anak murid yang lain. Agak-agak kalaulah cikgu gunakan air panas dan juga air sejuk, awak rasa gula tu dia akan lebih cepat melarut dekat mana? Dekat air panas ke dekat air sejuk? Jadi untuk itu cikgu nak mohon kepada anak-anak murid yang lain yang berada dalam talian, ambil satu kertas ataupun satu kad dan tuliskan apakah idea ataupun cadangan jawapan kamu. Agak-agaknya adakah air panas ataupun air sejuk, dan nanti kita akan tengok adakah jawapan-jawapan anak murid kita tu tepat ataupun kurang tepat. Okey, kita nampak lihat kat sini ada yang dah tunjukkan. Okey, siapa yang dah siap sila tunjukkan adakah air panas ataupun air sejuk. Okey. Okey, cikgu dapat lihat. Okey, ada air sejuk. Air panas ada pun ada. Ada air panas. Okey, ada air panas, air sejuk. Jadi kita nak mulakan bersama dengan adik T-shirt. Okey, tapi sebelum itu, okey, untuk langkah-langkah nak memulakan. Baik, okay. Pertama sekali, untuk kita menyukat air kan. Betul. Nak sukat air, kita tak boleh letak-letak. Kita macam 200 ml air. Jadi kita kena gunakan satu radas sains, alatan sains. Yang ini namanya adalah silinder penyukat. Silinder yang mana penyukat. Cikgu akan masukkan air. Baik. Cikgu akan ukur dan sukat air ini sebanyak 100 ml. Dan cikgu, kedudukan mata kena berseranjang, betul, betul cikgu? Betul. Okey, dan tengok. Oops. Dan untuk pastikan, aha, mata kena macam ni. Okey. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Okay. Alah. Lebih sikit. Dah lebih. Tuang kita masukkan sikit. Balik. Masukkan sikit balik. Alright. Kita tengok sekali lagi. Mata perlu sama paras. Okey. 100. 100. Okey. Dan kita masukkan. Tadi cikgu dah sediakan awal 100. Cikgu masukkan lagi 100. Jadi 200 ml air. Jadi 200 ml air. Baik. Okey. Jadi ada T-shirt yang berada di rumah. Adakah ada T-shirt telah bersedia? Saya bersedia. Okey, dah bersedia ni awak dengan cikgu ni. Okey, okay. Cikgu mana gula cikgu? Mana gula cikgu? Mana gula cikgu? Di sana cikgu. Okey, baik. Okay. Jadi Abang Irfan tolong kira. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey, cikgu guna air sejuk Ada okay. T-shirt menggunakan air panas. Air panas, kita tengok siapa yang cepat lagi larut. Air panas ke air sejuk? Okey. Cikgu punya ada lagi tak? Ada lagi. T-shirt punya macam mana? T-shirt punya? Dah habis ke belum? Dah hilang ke belum? Saya telah melarut sepenuhnya di dalam. Dah melarut? Alamak, cikgu lagi. Alah, cikgu kalah lah macam ni. Cikgu kalah lah cikgu. Alamak. Ada T-shirt kita dah berjaya larutkan semua cepatnya gula. Cepatnya. Kenapa ada T-shirt cepat sangat melarut tu? Cikgu, aktiviti ini menunjukkan bahawa gula pasir lebih cepat melarut di dalam air panas berbanding air sejuk. Patutlah cikgu guna air sejuk. Patut cikgu aduk-aduk tak hilang juga. Dia dah macam nak menang tadi. Dah menang tapi kalah rupanya. Rupanya yang kat rumah ada T-shirt tu lagi laju sebab lagi dia laju. Air panas dia ada bantuan. Ada bantuan. Bantuan. Jadi ini menunjukkan seperti ada T-shirt kata tadi bahawa gula pasir lebih cepat melarut dalam air panas, berbanding air sejuk. Itu faktor yang pertamalah berkenaan tentang suhu air tersebut. Baik. Yang kedua. Okey, yang kedua kita nak melihat kepada apa? Aktiviti yang kedua kita nak menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk ataupun tidak. Kita kacau ataupun kita biarkan. Biarkan. Jadi sama konsepnya, menggunakan bika 200 ml air dan kita akan perhatikan apa yang akan berlaku. Jadi untuk itu cikgu nak bertanding yang kedua. Dengan siapa pula cikgu? Siapa nak kena ni? Nak bertanding dengan adik Zafran. Tapi sebelum itu, anak-anak murid lain sila tuliskan jawapan tersebut, adakah dia diaduk lebih cepat ataupun tidak diaduk lebih cepat. Jadi sila tuliskan dekat kertas ataupun kad anda, dan jika telah siap sila tunjukkan di jawapan hadapan anda, skrin ataupun di hadapan kamera masing-masing. Okey, apakah jawapan yang diberikan? Okey, tengok.
Baik. Baik. Tengok, kita tengok diaduk. Diaduk pun diaduk, ada. Diaduk, diaduk. Eh, semuanya kata diaduk. Semua diaduk. Ah, lemak. Tapi cikgu yang tidak diaduk. Cikgu tidak diaduk. Jadi kita akan lihat apa keputusannya. Okey, jadi cikgu akan bertanding dengan adik Zafran. Jadi adik Zafran dah bersedia ke? Saya bersedia, cikgu. Okey, sebentar cikgu izinkan cikgu sukat sekali lagi hari ini. Sekali. Lagi 100 cikgu, lagi 100 sebab 100. Cikgu dah sediakan 100 di awal tu. Okey, okay, cukup dan cikgu masukkan pada yang kedua. Baik. 200 okay. Minit sudah bersedia okay. Di sini. Dan cikgu ambil sudu kecil ni. Okay. Itu bersedia melakukan aktiviti. Okey, Abang Ifan tolong kira. Okey. Dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Mulakan. Okey, cikgu masukkan saja, cikgu tak aduk. Cikgu biarkan. Cikgu biar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Telah bunyi-bunyi adukan. Hilanglah. Hilanglah. Wahai. Saya tolong cikgu eh. Pasir. Hilanglah anda. Tiup sikit. Puh. Bagi cepat hilang. Hilang. Tak macam jadi. Tak ada perubahan. Pula. Macam mana pula? Ha, Zafran punya macam mana? Cikgu, gula saya telah melarut sepenuhnya di dalam air. Melarut juga. Wah, dah larut. Dua kali cikgu kalah hari ini. Jampi cikgu tak menjadi pagi ni tak cikgu. Tak menjadi ni. Tadi kita cuba macam jadi. Jadi tapi tak jadi juga. Jadi kenapa benda ni berlaku adik Zafran? Zafran? Boleh ceritakan? Aktiviti ini menunjukkan bahawa gula pasir lebih cepat melarut berbanding tidak diaduk. Ah, betullah. Kalau kita tadi nak cepat, diaduk dia kacau-kacau. Dia kacau-kacau. Cepatlah ada bantuan juga. Betul cikgu. Oh, maksudnya dua orang menang dengan bantuan. Dua bantuan, dia orang menang. Menang. Cikgu tak ada bantuan, cikgu kalah. Tapi cikgu, kita ada lagi pusingan seterusnya. Lagi. Ada lagi. Satu lagi. Satu lagi pusingan. Harap ini cikgu menang. Okey. Okay. Saya pun yang akan sokong cikgu. Jangan risau. Yang ketiga adalah kita nak menyiasat kelarutan gula pasir dan juga gula kube. Cikgu ada kat sini? Ada gula kube cikgu sediakan? Baik. Tolonglah nanti cepat melarut. Tolong okay? Larut. Okey. Dan kita akan bertanding dengan adik Nick Ilan yang berada dalam talian. Tapi sebelum itu seperti biasa, anak-anak murid yang lain tolong tuliskan sama ada gula pasir atau gula kube yang akan cepat melarut di dalam air. Silakan. Tuliskan dan tunjukkan di hadapan skrin masing-masing. Apakah jawapan adik-adik kita yang cerdik yang bijak ni? Nak tahu juga. Okey. Gula pasir. Apa nampak gula pasir? Gula pasir juga. Betul. Gula pasir lagi. Okey. Okey. So kita tengok. Baik. Majoriti mereka menggunakan jawapan gula pasir, cikgu. Gula pasir. Gula pasir jawapannya. Okey, jadi sekali lagi cikgu akan masukkan air ini. Cikgu suka 100 ml, 1 ml. Okey, sikit lagi, sikit lagi. Sikit okay. Lagi. Alright, okay. Nice, cantik. Dan cikgu akan masukkan. Buat. Oh, tapi yang ini kosong. Cikgu kena buat dua kali dah masuknya. Baik. Okey, satu. 100. Lagi 100 ml air. Lagi. Cikgu akan sukat terlebih dahulu menggunakan silinder punya. Cikgu ambil lagi 100. Nampaknya adik-adik kita dah bersedia. Dah bersedia, okey. Di hadapan nampak, kamera. Okay, cukup 100. Dan cikgu masukkan. Okey, cukup 200 ml. Baik. Dan cikgu akan masukkan. Jadi, adakah adik-adik Ilan telah bersedia? Bersedia adik Ilan? Saya bersedia, cikgu. Okey, okay, baik. Bersedia, jadi, cikgu. Tolong kira. Okey. Kalau adik bersedia, abang akan kira dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Mulakan. Okey. Okey. Okey, larut cepat. Ha, gula. Saya tolong cikgu eh, saya jampi-jampi sikit. Okey. Okey. Tolonglah larut. Siup gula. Tolonglah. Nampak makin kecil ni. Makin kecil. Sikit-sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Cepat. Kenapa tak jadi jampi? Tolong. Adik ni hilang macam mana? Apakah keputusan adik hilang? Saya dah telah melarut sepenuhnya di dalam air. Dah melarut sepenuhnya. Tiga kali cikgu bertanding, tiga-tiga. Alamak, cikgu saya minta maaf, cikgu jampi saya pun tak menjadilah hari. Alamak, macam mana ni? Jadi, sebenarnya apa yang kita aktiviti tersebut telah tunjukkan kepada kita, adik Nik Ilan? Apakah fakturnya? Silakan, adik Ilan. Aktiviti ini menunjukkan bahawa bahan besar kecil lebih cepat melarut di dalam air berbanding bahan yang besar-besar. Oh,
rupa-rupanya saiz tu menyebabkan cikgu kalah. Saiz ialah gula pasir ni kan dia halus. Halus-halus. Gula pasir ni halus. Halus je kan. Cikgu punya cube gula. Cube ni kan dia. Oh, dengar pun. Dengar pun macam batu dengar dah tu. Dengar macam batu dah. Okey. Oh, jadi itulah sebabnya puncanya. Gula pasir ni lebih halus, lebih kecil saiznya berbanding gula cube itu. Dan untuk seterusnya, Abang Irfan, kita nak uji. Oh, tadi kan cikgu kalah kan? Ha, cikgu kalah. Harap cikgu uji ni, harap cikgu menang lah. Lagi sekali cikgu. Apa cikgu nak buat pula sekarang ni? Kita akan ada satu aktiviti bersama dengan anak murid. Padanan yang kedua berkenaan tentang bahan itu sama cepat larut atau lambat larut. Jadi anak-anak yang ada di rumah, adakah semua telah bersedia? Dengar sikit. Kami dah bersedia. Okay, dah bersedia. Baik. Baik. Jadi kalau begitu, telah bersedia 20 kami saat. Sila padankan bermula. Sekarang go! Kita mulakan. Kita saksikan sama ada adik-adik kita dapat bezakan bahan yang cepat larut dan juga bahan yang lambat untuk larut. Tepat sekali, Irfan. Baik. Kita bagi sedikit masa. Oh, dah ada yang dah siap. Ada Ilan dah siap. Dah. Baik. Okey, okey. Kita tunggu lagi dua orang. Seorang lagi. Seorang lagi untuk tunjukkan Zafran sedang cuba. Ha, untuk mungkin nak semak sekali lagi. Nak semak lagi sekali, kan? Nak pastikan jawapan dia betul-betul menang dan berjaya mengalahkan Cikgu Syukri kali keempat. Alamak. Okey, baik. Jadi kita lihat kesemuanya telah bersiap dan Cikgu nak minta kepada adik Emil. Adik Emil, silakan. Kalau gula cube tu gambar yang pertama, awak padankan dengan apa? Lambat larut. Lambat larut. Macam Cikgu Syukri buat tadi, Cikgu Syukri kalah. Sebab tadi lambat larut. Sebab apa? Sampai sekarang ni nampak ni. Ada lagi. Sebab saiz yang besar, Cikgu. Saiz yang besar. Tepat sekali. Tatu bintang untuk adik Amy. Tahniah ucapkan buat adik Amy. Yang kedua, gambar yang kedua. Gambar nampak macam air panas tu. Cepat larut. Cepat larut. Wah, tepat. Dua bintang untuk anda. Tahniah saya ucapkan. Seterusnya, yang ketiga dan yang keempat, cikgu nak minta kepada siapa nak cuba. Ya? Silakan. Saya minta kepada adik Faiz Wasim. Silakan adik Faiz, Okey, adik Faiz Wasim, yang ketiga tu gambar diaduk. Awak padankan dengan cepat larut ke lambat larut? Abang pun nak tahu ni. Saya padankan dekat cepat larut. Dengan cepat larut. Masa diaduk tadi, cepat larutlah. Cepat larut. Ini faktor yang kedua, cikgu. Satu betul, Abang Irfan. Dan yang ketiga kita ada gula pasir. Faiz Fasir, gula pasir awak padankan dengan apa? Gula pasir saya padankan dekat cepat larut. Dengan cepat larut. Maka dua bintang juga cikgu berikan kepada adik Faiz Fasir. Dan yang lain jika sama, sila buat tas up. Jika sama, cikgu, jawapan dengan kita bincangkan semuanya sama. Wah, sama semuanya. Okay. Jadi cikgu berikan 10 bintang untuk anda. Hore! 10 bintang untuk kesemua adik-adik kita, keenam-enam mereka yang bijak, yang pandai. Jadi itulah yang kita katakan tadi bahawa tiga faktor tadi. Okey, yang mana nanti rumusan anak-anak kita akan terangkan. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada kita punya aktiviti yang telah kita buat bersama pertandingan yang tiga kali tadi cikgu kalah. Tiga kali. Jampi kita tak menjadi, cikgu. Jadi, cikgu kena berlatih. Balik, berlatih lagi. Baik, cikgu. Dan kalau kita boleh lihat dekat sini ada lagi pelbagai barangan, kan? Contoh saya nak tanya ini. Kita punya kacang dekat sini. Apakah keputusannya, cikgu? Nak tahu. Nak tahu, cikgu. Nak tahu benda-benda sini, kita tak boleh teka-teka. Kita kena cuba. Kita kena cuba. Baik, cikgu. Baik. Jadi, kita ambil air ini. Okey. Sebab tadi ini kacang hijau. Ini kacang lain pula, cikgu, kan? Kacang mana? Kacang mana? Kacang ini, cikgu. Kacang. Ini kacang apa ni? Kacang. Kacang. Kacang tanah, cikgu. Okey, jadi cikgu masukkan, Irfan akan adukkan, okey? Mari kita cuba lagi sekali. Okey, alright. Bismillah. Mungkin kacang hijau tak menjadi, tapi kacang tanah mungkin menjadi. Mungkin tiba-tiba dia masuk, dia hilang terus. Tak tahu. Tengok saya. Satu, dua, tiga. Okey, aduk, silakan. Kacau. Kita kacau sikit. Bilangan dia nampak macam berkurang ke macam sama? Macam dah hilang, cik. Macam dah hilang. Macam dah hilang. Tapi nampak macam sama je. Kalau kita berhentikan adukan ni.
Okey. Kita tengok. Kita tengok. Tengok. Lihat dan lihat. Boleh berpusing-pusing cantik. Pusing-pusing tapi, tapi jumlahnya macam sama je. Samalah Irfan. Jadi dia ni kira-kira macam mana Irfan? Ini kacang tanah ni merupakan juga satu bahan yang tidak boleh larut dalam air. Ya, tepat sekali. Itu 5 dia. Bintang untuk 5 bintang. Irfan. Okey, lepas ni saya akan pukul 10 lagi. Tapi sekarang ni kita nak berhenti berehat boleh cikgu? Betul, silakan. Baik, kita berhenti berehat. Seketika kembali selepas ini di Teroka, Didik TV, KPM. Jom kita aduk lagi cikgu. Aduk lagi. TV KPM. Tahukah anda? Apabila larutan gula menjadi tepung, gula tidak boleh lagi melarut di dalam air dan akan membentuk mendakan. Masih bersama kami di Teroka Didik TV KPM di mana hari ini kita telah belajar mengenai bahan boleh larut dan juga bahan tidak boleh larut berserta dengan faktor-faktor yang menentukan kejadiannya. Jadi cikgu, kita sudah sampai di segmen terakhir di mana kita akan dapatkan rumusan daripada adik-adik kita yang berada di dalam talian. Okey. Jadi siapakah gerangan yang akan mulakan dulu cikgu? Jadi siapa yang nak mulakan? Apa yang telah kamu faham dengan apa yang telah kita belajari pada hari ini? Sila angkat tangan, siapa nak cuba? Okey, cikgu nampak adik Faiz Wasim angkat tangan. Silakan adik Faiz Wasim. Silakan. Cikgu, terdapat dua jenis bahan iaitu bahan yang boleh larut di dalam air dan bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Antara contoh, bahan yang boleh larut di dalam air adalah seperti garam, gula, tepung dan serbuk kunyit. Manakala antara bahan yang tidak boleh larut di dalam air adalah seperti beras, kacang hijau, biji jagung dan pasir. Okey, baik. Terima kasih kepada adik Faiz Wasim. Betul. Seperti yang telah adik Faiz Wasim terangkan, cikgu tunjukkan gambar rajanya untuk anak-anak di balik rumah lebih jelas. So, bahan larut contohnya garam, gula, serbuk kunyit dan juga tepung. Tapi ini hanya sebahagian kecil sahaja. Setuju? Nak tahu lebih lanjut, kena teroka bersama dengan keluarga di rumah. Dan ini juga merujuk kepada bahan yang tidak boleh larut seperti beras, kacang hijau, pasir dan juga biji jagung. Okey, baik, terima kasih kepada adik Faiz Wasim. Yang kedua, siapa nak memberikan rumusan ataupun kesimpulan apa yang telah kita belajar pada hari ini? Silakan angkat tangan. Okey, baik, kita persilakan adik Dia Kalila. Silakan adik Dia. Silakan. Abang Irfan, suhu akan mempengaruhi masa sesuatu bahan melarut. Semakin bertambah suhu air, semakin berkurang masa untuk bahan melarut. Jadi, air panas akan menyebabkan bahan lebih cepat melarut berbanding air sejuk kerana suhu air panas lebih tinggi. Suhu panas? Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih kepada adik Dia Kalila. Kalau jadi, kita minta dia ulang balik boleh cikgu? Boleh, silakan okay. Adik silakan Dia adik ulang lagi sekali. Mungkin ada masalah teknikal tadi. Jadi air, cikgu dengar jadi air jadi. Jadi air panas akan menyebabkan bahan lebih cepat melarut berbanding air sejuk kerana suhu air panas lebih tinggi berbanding air sejuk. Baik, terima kasih adik Dia Kalila. Abang Irfan bersetuju dengan pendapat adik di mana air yang di mana suhunya tinggi akan menyebabkan larutan itu menjadi lebih cepat. Sama macam cikgu punya. Sama cikgu punya rumusan. Pandai. Awesome. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak melihat kepada yang rumusan yang seterusnya. Mungkin kita boleh minta adik-adik Zafran tolong adik terangkan Zafran kepada kita. Sila angkat tangan. Adik Zafran, buka mic dan tolong berikan apa yang awak belajar pada hari ini. Silakan. Silakan. Cikgu, saiz bahan juga akan mempengaruhi masa bahan untuk melarut. Semakin bertambah saiz bahan, semakin bertambah masa untuk bahan melarut. Jadi, gula cube akan menyebabkan bahan lambat melarut berbanding gula pasir. Kerana saiz gula cube lebih besar daripada gula pasir. Tepat sekali adik Zafran punya rumusan dan kesimpulan tu. Betul, saya sangat suka. Okey, baik. Dan yang terakhir, mungkin kita boleh mohon kepada adik Emil Ryan daripada Terengganu untuk menerangkan kepada kita tentang rumusan yang seterusnya. Silakan adik Emil. Silakan Ganu kita.
Mulakan. Cikgu, perbuatan mengandut juga akan mempengaruhi tempoh masa bahan melarut. Jika kita mengaduk bahan tersebut untuk bahan melarut lebih singkat, dan jika bahan tersebut tidak diaduk, maka masa untuk bahan melarut lebih lama. Tepat sekali. Jadi setuju. Kalau aduk tu kita kacau-kacau-kacau, jadi cepatlah melarut. Jadi cepat larut, cikgu. Sebab tu tadi cikgu kalah kan? Sebab jadi cikgu. Sebab cikgu letak, masak, cikgu masak pula. Cikgu letak dan cikgu biar je dengan cikgu baca. Cepat larut, cepat larut. Tapi sebenarnya tak ada bantuan pun. Kena ada usaha lah cikgu. Kena ada usaha. Usaha tangga kejayaan. Setuju cikgu. Tetapi sebenarnya, untuk makluman anak-anak murid yang berada dalam talian, anak-anak murid yang berada di rumah serta Irfan. Ya, saya. Di pasaran sekarang ni, terutamanya vitamin, makanan-makanan tambahan, dia memang telah ada bahan-bahan yang mudah larut. Untuk apa? Untuk memudahkan pengguna kita menggunakannya tanpa kita nak kata banyak terlalu langkah banyak untuk betul. Kita ni. Okey, jadi di tangan Cikgu Syukri ni, okey, ada apa cikgu? Ini cikgu ada satu tablet vitamin C. Vitamin C sangat bagus untuk kesihatan kan? Betul, cikgu. Jadi takkan kita nak makan besar-besar macam ni. Takkan kita nak kunyah pula nak kan? Kunyah pula. Jadi cikgu nak tunjukkan satu benda sungguh ajaib, sangat-sangat awesome, iaitu kita ada air. Kita masukkan dan kita tengok apa yang terjadi. Apa akan jadi? Apa ni? Ada buih-buih lah. Ada buih-buih lah. Mana nampak kat sini macam vitamin dah. Sedang melarut. Warna dia pun dah macam dah bertukar. Dah bertukar. Warna dah bertukar menjadi warna kekuning-kuningan, warna jingga. Dan kalau Irfan, kalau cikgu biarkan sampai kata 5 minit ni, apa akan jadi kepada air ni? Air ni akan tablet tu akan hilang cikgu. Tablet tu akan hilang tablet dan hilang, air akan menjadi warna oranye. Dan maksudnya tablet ini, vitamin C ini, dia akan larut. Melarut di dalam air. Jadi ini adalah satu contoh teknologi yang telah digunakan untuk membantu pengguna mudah nak makan vitamin. Setuju. Ataupun makan-makan makanan tambahan dan juga ubat-ubatan. Okey, ini selaras dengan arus kemudahan teknologi sekarang, betul. Cikgu. Baik, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan mengenai pembelajaran dan penerangan kita hari ini. Okey, baik. Jadi apa yang telah kita belajar pada hari ini, anak-anak sekalian? Kita tahu bahawa ada dua jenis bahan. Ada bahan yang boleh larut dalam air dan juga ada bahan yang tidak boleh larut dalam air. Jadi nak tahu benda tu, kita tak boleh tengok, betul? Teka-teka, fikir-fikir. Tak boleh, tak boleh. Jadi. Nak tahu, kena uji. Nak tahu, kena siasat. Betul. Kena buat aktiviti macam hari ini kita buat kat studio bersama dengan anak-anak murid kita berada di rumah. Cuma cikgu nak ingatkan, kalau guna air panas tu, tolong berhati-hati dan pastikan dapat keizinan serta pengawasan daripada orang yang lebih tua. Kalau di rumah, ibu ayah atau abang kakak yang telah mencapai usianya remaja dan dewasa. Okey, cikgu. Terima kasih banyak cikgu Syukri kerana bersama kami hari ini. Telah mengajar kami mengenai penerokaan mengenai bahan boleh larut dan juga bahan tidak boleh larut. Tepat, dan terima kasih juga kepada adik kita yang berada dalam talian dan bersama-sama dengan kita adalah ibu bapa yang menjaga, yang telah memberikan didikan di rumah sekarang ni PDPR cikgu kan. Jadi ibu bapa yang berada di dalam studio juga, di dalam talian juga telah pun memberikan impak yang positif kepada anak kita. Betul, yang tidak dapat menghadiri ke sekolah, sekolah secara fizikal cikgu. Betul, jadi saya ucapkan tahniah kepada anak-anak kita dan juga kita teruskan dengan persembahan. Persembahan. Jadi, Kekanda, wahai Kekanda. Ya, Adinda. Adakah Kekanda sudah bersedia untuk kita berdansa? Berdansa. Mari berdansa. Jom kita ke depan, silakan. Kekanda. Silakan. Nak nyanyi apa pula ni Kekanda? Mari. Bila larut malam, bahan boleh larut, darah pecah, daun atau bunga, darah pecah, mari kita adu, darah pecah, untuk bukti kenal. Mengapa begitu, darah pecah. Kita siasat dulu, darah pecah. Jangan buru-buru, darah pecah, cegu
akan bantu. Cikgu call, cikgu masuk. Ini ku katakan, ubi gula dalam ingatan masuk air panas, aduk sampai hancur. Ingat pesan cikgu, taruh ku caca-caca gula pasir, gula batu. Saiz kecil larut dulu. Itulah buktinya. Ewa. Okey, cikgu cara caca-caca. Sasa dulu. KPM.